mendapatkan informasi dari masyarakat, tim Ofnal Unit 2 Jatanras Polda Metro Jaya bergerak cepat dan berhasil mengungkap jaringan komplotan pelaku curanmor bersenjata api kelompok Lampung yang udah puluhan kali beraksi di wilayah Jakarta dan daerah Tangerang, Banten. Ini pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya, bro, di daerah Bagoang, Cikesal, Serang, Banten. Penangkapan pun dipimpin langsung oleh Kompol Abdul Rohim Nasution dan AKP Dwi Yanuar Mukti. Ini pelaku nggak berkutik, bro, pada saat ditangkap. Dan polisi pun berhasil menemukan barang bukti berupa satu pucuk senjata api, 4 amunisi, sejumlah kunci letter T, dan sejumlah barang hasil dari kejahatan, yaitu berupa kendaraan bermotor. Emang nih, pelaku terkenal sadis, bro. Dan dia juga gak segan-segan melukai korbannya dengan senjata api. Ini dia aksi penangkapan. Putih lah ya, kelihatan. Kelihatan. Ya langsung aja deh, ngomong-ngomong. Sini lah. Ada informasi tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor roda 2 terjadi di wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan sekitarnya. Tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatanras yang dipimpin oleh Kompol Abdul Rohim dan AKP Dwi Yanuar melakukan penyelidikan. Senti, Pak Jujur, diamanin dulu sentinya. Enggak, senti Pak Jujur amanin dulu. Sentimu mana? Alatmu mana, alat-alat? Sentimu mana? Sentimu mana? Kosmetikmu mana? Kosmetikmu mana? Udah ada yang putih. Dari data dan analisa, tim mendapatkan petunjuk keberadaan pelaku di sekitar kampung Bagoang, Serang, Banten. Dari penelusuran, 2 orang pelaku bernama Putra alias Sony dan Angga Ansori berhasil ditemukan di kampung Bagoang, Desa Gedayasa, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Kamu agak kesana. Patulnya mana? Kosmetik mana? Kosmetikmu mana? Mana? Kamu ngantar motor.
Di mana kamu taruh motornya? Motornya di mana kamu taruh? Di mana? Baru dapat itu, Pak. Di mana? Di tas ada kabel. Sudah sih. Kabel. Itu kosong dulu tuh. Iya. Gula dari belakang. Ini biarin anak-anak dulu. Lo gula dari belakang. Di mana? Belakang. Di mana? Lokasi penangkapan merupakan tempat persembunyian mereka, sekaligus gudang untuk setiap barang hasil curiannya. Tempat ini ditinggali oleh pasangan suami istri Nurdin dan Sumiati. Mereka berdua mendapatkan imbalan 100 hingga 200 ribu rupiah untuk setiap unit motor curian yang dititipkan. Sementara anaknya bernama Suryana Saputra bertugas segera mengganti nomor polisi setiap motor hasil curian masuk. Itu plat nomor bawa. Plat nomor Sumesa betul. Buka. Yang ini bisa? Nah, itu bawa-bawain tuh. Taduh. Plat nomor. Sini. Kita nomor nih, Bang. Ya, nah, itu cek kumpulin. Coba cek tuh. Cek, Bapak. Buka sini. Oh, itu plat nomor di kamar mandi. Di mana tuh? Iya, Bang. Komplotan maling motor ini diringkus berikut berbagai barang bukti, baik hasil kejahatan maupun alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Hasil interogasi, tersangka Angga dan Putra telah melakukan aksi pencurian di kawasan Tangerang Raya sebanyak lebih dari 30 kali. Hip. Itu buat itunya. Ya, berapa ini? Oh, itu berapanya itu pengen dulu tuh. Pajak. Iya. Coba ini pajak. Di sana aja, Pak. Lakban itu. Enggak, tadi mau di ini. Gimana dapur tadi dapurnya? Oh, tang ada tadi. Tang jepit. Tang jepit. Ada tang jepit tadi, Bang. Coba. Arabik. Ini pelurunya, Bang, ya? Pelurunya 4. Ada 4 ya. Jadi udah lepas. Tadi 338 kayaknya. Tapi ini pemalangnya telur 4 nih. Parofik, parinya Parofik. Pokoknya. Apa? Plat nomor ditata dong. Hey, yang di dalam tetap di lera ya. Pak Indra.
dompetnya yang di dalam itu banyak ini, banyak STNK-STNK. Udah ketemu polisi baru kali ini. Kepada polisi, tersangka Putra dan Angga menjelaskan setelah motor-motor hasil curian ini sudah dirapikan oleh tersangka Surya, maka kedua pelaku akan mengantarkan motor hasil curian kepada penadah bernama Jailani alias Nyoh. Iya, boleh, boleh. Tunggu. Mobilnya dibuka. Ada masker kan itu, masker? Itu masker ada. Masker banyak. Malakannya gitu, ada tinggi. Terus. Ada tinggi. Ah, agak panjang, kakinya panjang. Selanjutnya tim melakukan pengembangan. Berdasarkan keterangan tersangka, kedua penadah berada tidak jauh dari kampung mereka. Di antara kedua pelaku, tim Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku Jailani alias Nyok. Biar karet tengah jepit gitu. Aduh, gitu udah biasa. Setelah semua barang bukti dan jaringan komplotan ini terungkap, 6 tersangka ini langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Yang di gerobak nggak ada ya? Kamu dapat berapa? Iya, berdua. Kamu dapat berapa motornya? Berapa? Mau 2, mau 10 sama aja hukumannya, bos. Kita mau tahu kejadianmu. 2. Sekali lagi, 2 nih, benar nih. Hah? Nanti kalau sono bilang 5 atau 4 atau itu. Lalu. Nah, lu pernah tangan bosku? Gila lu. Udah? 70% gimana? Masih ada lucat. Hah? Di Merak. Sama siapa tangannya? Hah? Apa? Iya, nangkep mana? Polres, Polda. Coba, iya. Lu ditangkap sama siapa? Pertanyaan saya. Lu ditangkap sama siapa sebelumnya? Iya, sama siapa? Polres, Polda. Selain terkait jaringan Angga dan Putra merupakan kelompok Jabung Lampung, diduga ada 6 tersangka lain yang masih terkait jaringan Pasutri Nurdin dan Sumiyati.